Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus. Kita akan bermain Minecraft lagi di Spirit World. Dan mari kita bikin Brewing Stand. Apa-apa ya, aku lupa namanya. Aku udah belajar bro, jadi udah ingat. Begini, Brewing Stand, yay. Dan mari bikin apa lagi? Brewing Stand doang, perlunya ya. Kayaknya iya deh, mau bikin ini. Cauldron, kayaknya nggak perlu ya. Nggak usah lah ya. Nggak apa-apa deh buat gaya-gayaan aja. Mari kita taro di mana di sini? Sini ya. Pakai apa? Pakai acacia wood. It's good. Brewing stand. Terus keliling-nya juga kita kasih ini. Dan cauldron bisa diisi air. Cuman kayaknya kalau cauldron cuma bisa 3 kali kan. Nanti kita bikinin aja kayak sumur kecil di sini, di situ. Ayo gali aja lagi. Dikit lagi nih di sini. Loh, udah nembus. Ah. Tutup lagi deh. Gimana, bro? Tutup aja. Ini juga, ini aja kita gali satu. Lalu di sini kita tutup juga. Dari sini nantinya kita akan isi air. Ayo kita isi air. Dari mana? Dari sini kalau nggak salah ada sumber air ya. Aku lupa. Oh ya, embernya masih di sini. Oh no! Ya, kita ambil ember. Mari kita ambil air. Oh, beku ya? Kita cairin dulu. Bagus ya. Besok kita akan menjelajah dan cari apa namanya? Cari pasir, cari ini kita lihat-lihat apa aja yang baru di 1.8 ini. Naik kuda, kita punya kuda warna hitam kan? Kita ikat di dekat peternakan sapi kita. Bagus banget bro. Udah cair? Satu lagi. Gak apa-apa, diambil aja. Good. Mari kita taruh di bawah sana. Kita punya kaca berapa banyak ya? Aku gak tahu. Oke, lalu kita mari bikin kaca. Punya 15, bisa bikin lumayan banyak glass bottle. Mari bikin glass bottle. Gini kalau nggak salah. Tambahin nether wart. Jadi apa? Yang banyak aja langsung. Satu water bottle lagi. Good. Salah. Mana water bottlenya? Hilang. Bikin yang banyak. Kita bikin apa namanya, upper potion pakai nether wart. Oke, udah jadi upper potion dan kita bisa enchant lagi, enchant brewing lagi. Pasti kalian udah tahu lah ya, pakai misalkan pakai gastir. Dan dia akan berubah menjadi
Ayo tebak. Jadi apa? Potion of Regeneration. Ini masih bisa kita upgrade lagi, bro. Bisa kita upgrade lagi, misalkan pakai Glowstone Dust atau Redstone. Kalau Glowstone fungsinya buat dia jadi lebih kuat itu potionnya. Kalau Redstone dia jadi lebih lama. Ini kan 45 detik nih. Kalau pakai Redstone bisa semenit kali ya, nggak tahu deh, 2 menit apa. Kalau Glowstone sama, cuman dia jadi lebih kuat, jadi level 2 kalau nggak salah deh. Ya, cuman jadi lebih sebentar. Cuman jadi kuat banget ini. Kita punya potion of regeneration banyak banget. Seperti itu, bro. Mau bikin lagi? Mau bikin potion of healing? Mungkin bikin nanti ya. Potion of healing pakainya apa ya? Aku lupa. Melon ya? Melon bukan sih, aku lupa. Kita udah kepenuhan, mari bikin chest lagi. Chest khusus buat Brewing. Taruh di sini mungkin. Kita bisa taruh semuanya. Semua barang-barang yang berhubungan sama Brewing kita taruh sini aja. Sugar bisa nggak ya? Sugar Swiftness ya kalau nggak salah ya. Ah, kita beli aja Swiftness, bikin aja Swiftness yang banyak. Semuanya kita bikin jadi water bottle. Mau bikin satu lagi nggak Brewing Stand-nya di sini? Nggak usah ya. Water bottle-nya bisa kita simpan. Kita bisa mulai kumpulin ini, bro. Apa namanya? Pasir yang banyak. Soalnya kita akan membutuhkan banyak banget glass buat bikin glass bottle. Oke, mari pakai sugar. Kalau nggak salah sugar bisa ya? Aku lupa deh, bro. Apa aja yang bisa? Spider eye juga bisa kayaknya. Oh, kalau buat fire resistance itu pakainya apa ya? Blaze powder ya? Aku lupa, bro. Nanti kita mesti lihat lagi. Aku punya sugar. Sugar. Bone meal. Nggak ada. Kita bikin aja sugar. Kayaknya bisa deh. Seingat aku. Ya, bisa. Kalau nggak salah jadinya swiftness. Swiftness, bro! 20% speed. Mau tambahin glowstone atau redstone? Coba aja yuk. Sekarang kita pakainya redstone. Redstone. Ambil aja glowstone-nya di sini. Udah banyak banget. Mungkin kita bisa ubah 4 gold ingot ini jadi gold nugget. Very nice. Coba kita pakai redstone. Gue bikin potion buat ngelukain itu kayaknya kurang bagus ya. Kalau buat lawan orang baru seru tuh, baru lucu. Kalau buat lawan monster kayaknya kurang bagus ya. Mending kita potion yang baik-baik aja, nggak usah bikin potion yang buruk-buruk. Jadi 8 menit, lama banget ya. Bagus, bisa kita ambil. Ayo kita simpen aja swiftness-nya. Bawa satu. Kita kan mau naik kuda ya. Gak apa-apa, bawa satu aja. Regeneration bawa satu juga. Dan kita akan bikin Potion of Awkwardness lagi. Oh, kalau gunpowder itu nanti jadi splash potion, bro, buat yang dilempar-lempar. Gimana? Bikin lagi ya, awkward potion. Pumpkinnya bisa kita simpen. Aku ngerapin barang dulu deh, bro. Oke, bro, mari kita ke bawah. Aku pengen lihat peternakan kita sama pengen lihat kuda. Kalau nggak salah aku punya name tag ya. Punya nggak sih name tag? Ada name tag nggak? Nggak ada ya? Oh, kayaknya nggak ada ya, bro. Kuda kita masuk ke kandang domba. Oh, kau. Aduh. Sapi kita ada banyak banget. Ya ampun, kudanya masuk. Mau berpetualang sekarang. Aku udah bawa semua yang kita butuhkan belum sih? Kayaknya udah ya. Pedang udah. Yuk berpetualang sekarang aja yuk. Oke, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka,
mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.